adik Gubernur Papua, Elius Enembe, kecewa karena sang kakak dibawa ke Jakarta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Lukas Enembe dibawa ke Jakarta menggunakan pesawat charteran Trigana Air rute Jayapura, Sorong, Manado, Jakarta pada Selasa 10 Januari 2023. Elius Enembe pada Rabu 11 Januari 2023 malam mengatakan KPK tidak memperhatikan kesehatan Lukas saat proses penangkapan. Saat penangkapan, Lukas Enembe dalam keadaan sakit. Elius mengatakan perlakuan KPK kepada kakaknya merupakan tindak kejahatan. Elius juga protes karena tidak bisa menjenguk Lukas di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Padahal keluarga, kuasa hukum, serta dokter pribadi telah datang ke Jakarta untuk menemui Lukas. Kuasa hukum Lukas Enembe, Petrus Bala, mengatakan pihak keluarga merasa khawatir dengan kondisi Lukas. Petrus menambahkan, pihak keluarga telah meminta KPK untuk dapat diberikan hak pendampingan kepada Lukas. Menurut Petrus, pihak keluarga dan dokter pribadi harus bisa datang menjenguk Lukas.